Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini kita mau belajar cara menggunakan Yumi. Ini membuat sebuah bootable ya. Oke, I agree. Kita pilih D. Ini drive D-nya ya. Flash disk ya. Kita mau buat Manjaro. Manjaro di Bruce. Nah ini dia. Jadi ada 3 step. 1, flash disk-nya. 2, bebas sih namanya ya. Terus 3, Bruce file-nya. Kita create. Minta di format, oke, yes. Dan kita tunggu aja apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah ini prosesnya ya. Kalau filenya 1,8 giga, kalau filenya 1,8 giga, dan flash disk saya 8 giga lah. Sebenarnya saya sudah punya sih Windows, sorry, Linux Ubuntu, cuman saya sekarang mau nyoba Manjaro. Kalau kita lihat di distrowatch.com. Oh ya, untuk Yumi-nya teman-teman download di sini ya. pendrive.linux. Nah, kalau kita lihat di distrowatch, Manjaro ini masuk nomor mana ini? Nomor 3. Linux Mint sudah pernah, Debian sudah pernah, Kali Linux sudah pernah, sekarang kita coba yang Manjaro. Oke guys, tinggal ditunggu aja untuk proses membuat bootable-nya. Nanti kita buat tutorialnya lagi untuk cara installnya ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.